Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi memprediksi terjadinya gelombang tinggi di perairan Selat Bali. Gelombang tinggi diprediksi mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Fenomena ini dipicu dinamika cuaca yang menyebabkan adanya aktivitas gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial di sekitar wilayah Indonesia. Prakirawan BMKG Banyuwangi Rahmayani mengatakan, khusus gelombang di jalur penyeberangan Ketapang menuju Gilimanuk diperkirakan mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Kecepatan angin di perairan diperkirakan 6 knot hingga 13 knot sekitar 20 km per jam yang bertiup dari arah selatan barat daya, katanya. Prakiraan cuaca di wilayah pelabuhan Ketapang sendiri, jelas Rahmayani, diprediksi cerah berawan. BMKG tetap memberikan imbauan bagi para nahoda kapal untuk tetap meningkatkan kehati-hatian. Mungkin harus diwaspadai bagi para nahoda kapal kaitan disability, karena jarak pandang bisa berkurang, jelasnya. Rahma menyebut, BMKG menginformasikan gelombang sangat tinggi berpotensi terjadi di perairan selatan Banyuwangi. Masyarakat nelayan maupun wisatawan yang beraktivitas di pantai selatan diimbau untuk waspada. Khusus perairan selatan berpotensi gelombang tinggi yang mencapai 2 meter hingga 4 meter, ungkapnya.